Aduh, ini kenapa GCam saya kok putus nyambung kayak gini nih. Baru beberapa menit mati. Nih GCam ini kamera ini udah capek apa gimana sih? Heran gua. Aduh. Dari tadi baru berapa menit jalan mati sendiri. Aduh. Astagfirullahaladzim. Jangan cok. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kena lubang jalanan. Anco. Untung lubangnya besar. Kalau lubangnya kecil tadi pelek bisa jeding diwai. Aduh, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa kalau di jalur ini tuh jalannya berlobang parah gitu loh. Sebagian lah maksudnya. Kita ambil bahu kiri aja dulu. Tuh. Ini jalannya banyak yang berlubang. Bikin jengkel. Tuh. Mobil mah enak roda 4 lah, motor roda 2. Oleng kita. Tengah lah Suen. Grup emak-emak pantesan nyebrangnya itu mah. Pengen makan yang pengen minum yang seger-seger apaan gitu ya. Ngantuk saya beneran. Aduh ya Allah ya Rob.
Ini mah selesai Isa juga tidur ini mah. Selesai Isa juga tidur, ngantuk. Lele. Wih, kendaraan truk. Ini mobil mau kemana, buset. Ngantuk ya, aduh. Aduh. Saya dulu punya temen ya di sini, ini kecelakaan nih. Jadi motornya tuh kena jeglongan gitu ya, kena lubang jalanan terus dia jatuh. Motornya kesikat mobil tapi orangnya enggak gitu. Jadi si motornya tuh di situ tuh di tempat yang barusan sudah terlewat, si orangnya mental ke kiri, motornya mental ke kanan gitu. Habislah motornya. Tapi orangnya selamat. Allah, ngantuknya aku tak tahan lagi. Asolole. Astagfirullahaladzim, kena lubang lagi. Buset, udah dua kali nggak ketipu saya. Ini kayaknya GL Pro yang tadi nih. Di mana ya ketemu sama GL125 ini? Dangdut, 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 dut, dut, dut. Banyak nikahan, dangdutan mulu. Aduh, ngantuk cuy.
itu pakai lampu sen derek mengkol teh. Kita isi bensin nanti di daerah Durenan. Mungkin diisi 30.000 juga masih kurang. Terakhir saya ngisi 50.000 anjir. Jeglongan 1000 jeglongan. Kalau di sini dulu wah jeglongannya parah nih, tapi sekarang alhamdulillah udah bagus nih. Nah, kalau di depannya ini jalannya BRG gelombang. Nggak sampai berlubang tapi bergelombang. Tuh nih mobil tuh mau kemana sih? Mau saya mau ke kanan terlihat oleng ke kiri, saya mau ke kiri lihat oleng ke kanan. Memang jalannya mungkin bergelombang. Aduh, aing kena lubang lagi. Paling males. Tapi lihat orang-orang gitu ya, lihat orang-orang itu kalau jalannya pun berlobang gitu, bergelombang, kok kayaknya lihat bawa motornya enak aja gitu, ngebut-ngebut saya kok nggak nyaman gitu loh. Oke, dulur-dulur, sekian dulu video dari Abah Kowi. Ini sudah di perempatan Durenan. Jadi saya sudahi videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.